sebuah rumah lantai 3 yang berada di Margahayu, Bandung, roboh pada Selasa sore. Diduga peristiwa robohnya rumah tersebut karena beton penyangga tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung saat kejadian, kondisi jalan di perkampungan tersebut dalam kondisi sepi. Para penghuni rumah pun bisa diselamatkan, sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi puing bangunan. Petugas menurunkan alat pemotong besi untuk mempermudah proses pembersihan jalan dari puing bangunan. Akibat kejadian itu, pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti robohnya rumah tersebut.